Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sigit Kit. Oke, di video kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk membuat figura fiber minimalis. Nah, bagaimana caranya? Langsung aja ikuti terus videonya. Sebelum lanjut di videonya, bagi yang belum subscribe, tolong di subscribe ya teman-teman. Oke, langsung aja kita mulai videonya ya. Yang pertama kita siapkan adalah fiber. Nah, kali ini saya menggunakan fiber ukuran 3 cm warna putih. Dan di sini saya juga menggunakan triplek untuk menutup belakang. Itu tripleknya ukuran 2 mili dan juga kacanya nanti 2 mili. Yang pertama, ukur fiber sesuai yang diinginkan. Kedua, ukur batangan fiber yang sudah diukur. Ketiga, paku fiber yang sudah dipotong. Nah, untuk pemakuan ini kita menggunakan paku tembak dan tidak usah pakai lem ya. Keempat, potong triplek sesuai ukuran figura. Kali ini saya menggunakan triplek ukuran 2 mili aja ya. Potong kaca sesuai ukuran. Thank you.
pasang triplek yang sudah dipotong tadi. Dilanjut untuk pemasangan gamelan. Videonya dari awal sampai akhir, dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan juga share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.